sesuai dengan tema hari kemerdekaan tahun ini, yakni Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tentunya kita berharap ada harapan baru, semangat baru. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Lampung Utara menggelar sidang paripurna istimewa pada Jumat 16 Agustus 2024. Dalam momen tersebut, Pemkab Lampung Utara akan terus berupaya membawa Lampung Utara ke arah yang lebih baik di masa mendatang. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Penjabat Bupati Lampung Utara, Aswarodi, usai sidang istimewa DPRD dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Jokowi. Apa yang disampaikan PJ Bupati ini merupakan semua cita-cita dari setiap pemimpin, sebab sudah menjadi kewajiban setiap pemimpin untuk memajukan dan memakmurkan daerah yang mereka pimpin. Adapun fokus utama pada perubahan diantaranya sektor kesehatan, teknologi, dan pendidikan. Aswarodi menambahkan, sektor lainnya akan tetap diperhatikan agar dapat seimbang dengan kemajuan sektor lainnya. Dengan demikian, pihaknya telah turut membantu untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Di sisi lain, Ketua DPRD Lampung Utara Wan Sori mengatakan, peringatan HUT RI ini hendaknya dapat dijadikan momentum bagi semua pihak untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara. Pidato kenegaraan Bapak Presiden Republik Indonesia ya di hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Sesuai dengan tema hari kemerdekaan tahun ini, yakni Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tentunya kita berharap ada harapan baru, semangat yang kuat untuk kita bersatu padu, terutama di Kabupaten Lampung Utara. Kita ingin mengembangkan seluruh sektor, sektor ekonomi, sosial, teknologi, untuk menyongsong Lampung Utara yang cerah ke depannya menuju Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045. Indonesia makin maju, makin berjaya ke depan. Sesuai dengan hari ini kan Presiden akan menyampaikan HUT ke-79-nya di Istana Merdeka IKN. Kabar baik, tadi saya bincang-bincang dengan Pak Bupati untuk khusus Kabupaten Lampung Utara, usulan kita melalui kunjungan Presiden itu diakomodir semua. Ya. Dari Lampung Utara, Julianto melaporkan.